Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh. Hari ni Kak Noh opening dekat belakang rumah je. Macam ni je. Sebabnya nampak sikit muka Kak Noh kan. Hari ni Kak Noh nak masak satu masakan ni. Kira lauk lah. Hari ni lauk lah pula kan. Kak Noh masak satu masakan terkenal di Pantai Timur, iaitu sejenis selalunya makan dengan nasi kerabu ataupun nasi belauk lain. Dan Kak Noh memang suka. Biasalah kalau Kak Noh suka, Kak Noh akan buat. Tapi cara Kak Noh lah, kalau ada kekurangan pada resipi tu, pada kawan-kawan di Pantai Timur, minta maaf ya atas kekurangan tu. Hari ni Kak Noh nak buat solok lada. Solok lada ni kebetulan Kak Noh dapat lada tu. Memang agak susah nak dapat di Selangor ni, agak payah. Kat tempat Kak Noh lagi lah ni, hari ni Kak Noh dapat pula, jadi Kak Noh nak buat. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Kawan-kawan, ini ialah bahan-bahan untuk kita buat solok lada. Solok lada ni ialah makan yang tradisional lah dekat, kalau Pantai Timur mesti ada solok lada. Kak Noh pernah makan dekat sana, Kak Noh belajar buat dan makan tu dekat sana. Kak Noh belajar, pelan belajar. Jadi Kak Noh tahu lah solok lada ni antara favorite Kak Noh lah. Antara bahan-bahannya ialah cili solok lada. Dia memang kebetulan Kak Noh dapat sebesar-besar ini ya. Lawa pula tu, bersih. Susah nak dapat sebenarnya. Sebab itu kalau dekat Selangor ni takkan adalah solok lada. Kan ada juga orang buat kat cili apa, cili hijau biasa kan. Tapi tak sesedap solok lada yang ni. Okay. Kak Noh ada 5. Isi ikan. Ini isi ikan tongkol aja. Sebabnya Kak Noh tarik ikan kembung tadi tak berapa cantik. Jadi Kak Noh ambil ikan apa? Ikan tongkol. Ikan kembung paling elok lah orang nak kembung kan. Tapi Kak Noh guna ikan tongkol aja. Lada hitam. Lada sular. Kelapa parut yang Kak Noh ambil putih je ya. Tadi dia minta kat India apa, kat kedai tu cakap nak putih je. Sebab nak cantik kan. Sedikit santan. Ni santan ya. Ni santan. Cukup rasa dan garam. Bawang putih dan bawang merah. Kak Noh kalau suka, Kak Noh nak letak serai juga. Tapi serai, alah susahlah sekarang ni serai tak ada. Jadi apa yang ada je lah ya. Jadi yang ni semua Kak Noh akan bahan yang ni Kak Noh blender lah. Kecuali lada lah. Yang lain Kak Noh blender. Okay, kita nak uruskan bahan-bahan kita. Bawang putih, bawang merah ya. Kak Noh blender je lah. Kalau tumbuk tu lagi sedap. Tapi Kak Noh blender je lah. Kan, Kak Noh suka bawang banyak. Bawang putih, bawang merah. Jangan lupa halia ya kawan-kawan. Halia. Okay. Kita letak lada hitam. Kita blend. Walaupun dah tumbuk, kita blend sekali. Ni ikan. Ini ikan tongkol 2 ketul ya. Yang Kak Noh dah rebus dengan air asam. Ni cara Kak Noh lah. Ni santan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kita apa, nanti kita letak perasa kemudian. Kita blender dulu benda ni ya. Jangan lupa halia kita ya. Okey, ni dah siap kita blender. Ni ya. Kak Noh memang suka. Kalau boleh ditumbuk pun boleh. Ikan tu kalau ditumbuk bagi rasa kan. Ni Kak Noh dah blender. Kak Noh nak bagi halus sikit lah. Kalau nak tu boleh kawan-kawan tumbuk aja supaya ada rasa ikannya. Ni Kak Noh dah blender ni, kita masukkan kelapa ya. Kalaulah kawan-kawan yang dari Pantai Timur tengok resepi Kak Noh ni, rasa silap, Kak Noh minta maaf ya. Ini cara Kak Noh lah. Sebabnya Kak Noh dulu duduk kat Kelantan, ada makcik-makcik tu buat. Memang Kak Noh ingat-ingat lupa lah. Okay, kita gaul ni. Kita gaul garam. Tadi Kak Noh letak lada sular. Kita garam secukupnya. Secukup rasa. Tadi Kak Noh lupa belum keluar apa? Cilinya belum dibuang apa? Apa? Bijinya. Okey. Kak Noh dulu belajar dekat Kelantan. Dekat pengkalan cepa. Kak Noh duduk kat situ lebih kurang dalam 3 tahun lebih lah. Kalau tak salah Kak Noh lah. Ingat-ingat lupa juga. Okay. Orang letaklah banyak kelapa kan. Kak Noh letak banyak ikan, isi ikan lah. Ni cara Kak Noh lah ya. Kalau silap minta maaf lah. Okay. Kita
Dah gaul ni, kita tinggal sumbat. Tapi Kak Noh nak buang dulu biji dia ya. Ni Kak Noh dah basuh. Kawan-kawan tak nampak. Okey. Tukar sikit. Okey. Ni kita belah gini. Kita ada biji kat dalam kan. Tapi rasanya tak adalah biji tu banyak sangat. Kak Noh sebenarnya suka cili, biji cili ni. Sebab dia tak pedas sangat. Memang tak pedas pun cili ni rasanya. Kita buang-buang sikit-sikit je lah. Kan? Sebabnya tak banyak biji dia. Kita cari yang yang terbaring lah. Sebabnya kita tak nak. Kita buang semua. Sebab hampir tak ada pun bijinya kan. Susah Kak Noh nak cari lada ni. Lada solok khas untuk solok ni. Sebabnya dekat sini tadi kebetulan Kak ni Kak Noh tengok dekat kedai yang selalu Kak Noh pergi tu. Ada. Jadi Kak Noh terus ambil lah. Oh, nak buat solok lada lah hari ni kan. Dah lama tak makan. Yelah, pergi Kelantan tahun lepas. Last terakhir. Itu pun sebab rombongan. Okey. Ini dah siap ya. Kita tinggal masukkan dalam bekas bahan kita tadi. Minta maaf kalau ada kekurangan pada resipi Kak Noh ya. Kawan-kawan yang dekat Pantai Timur. Kak Noh dah apa? Panaskan pengukus. Jadi Kak Noh nak kukus ni. Kak nak tak nak tanpa lembik sangat lah. Kak Noh suka rasa cili tu masih ada. Jadi kita sumbat macam ni ya. Kita sumbat. Ada juga yang apa? Kak Noh pernah tengok ada orang buat ikan mentah tu dia tu anu kan. Dihancurkan, dimasukkan begini. Mana-mana yang kawan rasa betul lah ni. Alhamdulillah. Kawan-kawan boleh sumbat penuh-penuh dalam-dalam ni kan. Biar dia berasa semua. Barulah sedap. Kadang orang buat tu dia sumbat luar je kan, dalam tak ada. Ni kita buat sendiri, sumbat. Sumbat penuh-penuh. Biar berasa kita punya ikan. Okey. Kita buat sampai habis ya. Lepas tu kita kukus. Hari ni Kak Noh kongsi resipi yang senang aja. Sebenarnya senang aja ni. Cuma kita nak cari lada ni susah kat sini. Dan harganya boleh tahan. Semalam Kak Noh tanya berapa harga sekilo cili ni. RM17. Sekilo. Sebab tempat Kak Noh ni memang susah. Inilah setelah Kak Noh duduk lama kat sini baru Noh jumpa lada ni. Okey, daripada mencicil lama-lama kan. Kita buat ni sampai habis je kan kawan. Okey kawan-kawan, ni dah siap. Ya, Kak Noh dah sumbat, sumbat banyak-banyak. Ni, tinggal kita nak kukus saja. Kita mula mengukus ya kawan-kawan. Okey kawan-kawan, ni Kak Noh dah panaskan pengukus ni. Jadi Kak Noh susunlah ya. Susun. Susun kat bawah je tak apa. Sebab dia besar kan. Dia nampak tergolik-tergolik kan kawan. Dia tak boleh baring betul. Okey. Kita kukus ni lebih kurang dalam 10 minit lah. 5 minit atau 10 minit. Jangan lama sangat. Nanti terlalu lembik. Memang lah lembik tu sedap kan. Tapi Kak Noh suka dia masih ada rasa cili lah. Okey. Ni kita kukus ya. Selama lebih kurang dalam 10 minit lah. Okey. Kita tutup ya. Kita kukus. Okey, kita tengok hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan, dah siap, dah jadi kita punya solok lada. Kita tutup api. Cantik kan? Sebab itu kita kalau nak kukus, kita panaskan dulu kita punya apa? Kita punya pengukus tu supaya kita punya lada ni cantik lah. Separuh orang dia letak minyak bagi berkilat ni. Tak perlulah bagi Kak Noh. Ni. Solok lada kita. Alhamdulillah masak. Cantik. Lembut pun. Kalau sumbat penuh-penuh pun boleh. Kalau kita nak kan. Allah. Ini kedai kawan-kawan.
Okey kawan-kawan, sudah siap suluk lada kita. Ni cantik. Kan? Sedap. Memang sedap kawan-kawan. Ini salah satu kesukaan Kak Noh lah. Jadi kawan-kawan boleh cuba resipi yang senang. Jangan lupa like, komen, share and subscribe dan terus sokong Kak Noh. Minta maaf atas kekurangan pada kawan-kawan di Pantai Timur. Misalnya ada kekurangan pada resipi Kak Noh ni, Kak Noh minta maaf ya. Ini cara Kak Noh yang Kak Noh tahulah. Kalau ada silap, minta maaf banyak-banyak ya. Jadi jangan lupa jumpa lagi di lain video. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.